Babak semifinal ditutup oleh pertandingan yang menghadirkan putra nomor 1 dunia, Victor Axelsen, melawan Laxia Sen, peringkat 21 dunia. Victor Axelsen dan Laxia Sen dipastikan lolos ke babak semifinal pada nomor tunggal putra setelah dua rekannya terpaksa harus mengundurkan diri pada pertandingan pertama karena cedera. Laga ini menjadi syarat untuk bisa melangkah ke babak final BWF World Tour Final 2021. Walau tentu, ini menjadi laga yang tak mudah bagi mereka. Menghadapi Axelsen, Laxia Sen dituntut tampil sempurna. Berjuang luar biasa untuk taklukkan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Laxia Sen harus jungkir balik menyelamatkan shuttlecock. Melalui strike game, Axelsen menutup pertandingan dengan skor 21-13, 21-11. Kemenangan 2 set sekaligus ini mengantarkan Axelsen melaju ke babak final BWF World Tour Final 2021.